17 Desember sampai tanggal 5 Januari, 18 hari ya. Nah, kereta inspeksi sama dirut, direksi sama komisaris ini, ada dirjen juga datang, itu untuk melihat persiapan dari semua stasiun, daerah operasi, dalam rangka mengantisipasi nanti lonjakan penumpang pada saat operasi Natal dan Tahun Baru. Dan ini, inspeksi ini ada dua jalur, utara satu, selatan juga satu. Khususnya daob-daob yang sudah kita lalui, hampir seluruhnya siap untuk menjalankan operasi Natal dan Tahun Baru. Prediksi, karena ketersediaan tempat duduk, memang di tahun ini, Natal dan Tahun Barunya itu naik 4%. Prediksinya itu tahun lalu itu kira-kira angkutan penumpangnya itu mencapai 5,6 juta. Nah ini dalam kurun waktu ini prediksinya 5,9 juta berdasarkan TD atau tempat duduk yang kita siapkan. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, antisipasi yang paling kita perhatikan adalah bahwa ini akan ada musim hujan. Kalau ada musim hujan dengan cepatnya tinggi, maka masing-masing daob harus siap untuk menjalankan kereta api ini dengan aman dan nyaman. Titik rawan ada, pemetaannya titik rawan ada, tetapi pada saat yang bersamaan juga seluruh pemimpin daerah operasi juga sudah menyiapkan apa antisipasinya. Rawan ini ada rawan alam, ya, banjir, longsor, ambles. Nah, yang paling penting barangkali antisipasi untuk daob-daob ini adalah masalah perlintasan, karena perlintasan sebidangnya itu juga jangan-jangan kendaraan juga padat. Nah, itu yang harus dijaga dengan mendispatch atau melepas petugas-petugas yang mengantisipasi atau menjaga daerah aman.